Mugi-mugi harapan saking wali santri engkang pertama, mugi-mugi putra putri putri khususipun kita sedaya engkang mondok sesekolah wonten ing madrasah Qudsiyah Putri, engkang pertama harapanipun inggih punika mugi-mugi krasan wonten teng mriki. Kami titip kepada panjenengan, kepada Bapak, kami serahkan anak-anak kami untuk dididik agar mereka lebih mengerti tentang ilmu agama, mengerti ilmu semuanya, menguasai. Ini yang kami harapkan, Bapak. Dan kebetulan sekali, belum saya mau izin, kami selaku pemangku wilayah di kecamatan kota ini sebagai kapolsek kota, kami akan turut memberi rasa aman nyaman dalam pelaksanaan pendidikan di Qudsiyah ini. Kawula masrahaken dhateng Bapak Profesor Kiai Haji Ihsan M.Ag, ugi Bapak Kiai Nuruddin, ugi Bapak Kiai Isbah Khalili. Monggo dipun kula wentah kangge saestu saengga jektos-jektos memahami ki saken derek tindak lampahipun panutan kita sedaya putuwatina Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Raden Asnawi. Ya, alhamdulillah 5 tahun usia ini usia putri ya. Dulu dilansir oleh Mbah Saroni selaku sepuh, juga Mbah Maimun Zubair. Alhamdulillah barokah tahun 2 tahun langsung bertambah wis dahasi. Alhamdulillah berkat sinau nyantri teng Qudsiyah berkahipun. Alhamdulillah saat ini ada beberapa alumni yang sudah bisa mencapai prestasi sebagai pendidik tertinggi, yaitu guru besar Panjang Purnomo Profesor Dr. Abdurrahman Mas'ud. Kemudian alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya juga sudah meraih guru besar di bidang ilmu pendidikan Islam alumni Sangking Qudsiyah. Tahatus binikmah para bapak para ibu semonggo kula panjenengan sedaya ini memulai miwiti panjenengan nitipi putrinipun teng Qudsiyah Putri. Parang matur kawula teng mriki sebagai matur sebagai kepala madrasah Sanawiyah Qudsiyah Putri. Sedari ini kalau tak perkenalan Bapak Ibu, asmi kula menika Muhammad Nuruddin. Insyaallah ingkang diamanai sebagai kepala madrasah HKNTS Qudsiyah Putri. Sekali lagi saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Qudsiyah Putri menerima putri panjenengan, dan insyaallah akan kami guru wentah, akan kami bimbing sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Untuk selanjutnya saya akan membacakan sama di tata tertib santri. Ibu wali santri untuk menyerahkan kepada menyerahkan putri-putrinya, menyerahkan dengan kedua tangan nggih pasrah pokokan dumateng napa menika madrasah aliyah
Tutsia Putri. Saya tanamkan kepada anak saya ketika dia mulai betah di sini. Sayyidina Ali berkata, Ana abdu man allamani walau harfan wahidan. Yang artinya Sayyidina Ali mengatakan, saya siap menjadi budak dari seseorang yang telah mengajarkan ilmu walau harfan wahidan, walaupun hanya satu huruf. Artinya kita jadi orang tua harus menanamkan itu kepada anak kita. Karena sesungguhnya salah satu mendapatkan keberkahan ilmu adalah ketika anak kita benar-benar patuh. Patuh secara totalitas atas tata tertib yang memang sudah menjadi ketetapan madrasah ini.